Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho 'anil nafs. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa 'iffatin 'adamur ridho minka. Aslu kulli ma'siyatin utawi asal usule saben-saben maksiat. Wa ghaflatin lan asal usule lali sangka pangeran. Wa syahwatin lan asal usule syahwat, nuruti nafsu, nuruti barang sing ora bener. Asal usule maksiat lali pangeran lan nuruti syahwat, iku arido, iku mergo puas. Iku arido iku puas tentang ane nafsimu krana nafsu. Wa aslu kulli taatin uti asal usule saben-saben taat. Waya kodotin lan eling pengiran. Waya kodotin lan tangi, maksudnya eling pengiran. Ya kodotin marane tangi eling pengiran. Wa ifatin lan wiki. Wiki sanggup barang sing ora bener. Mungkin dari barang sing ora bener. Ini wiki. Faljat takfif. Iku ada merido iku rana nerido. Ada merido iku rana nerido. Mengingka sangking siro. Anha sangking. Anha sangking. Jadi nyatan ini. Kalau terang akan soal ini ya, sakodia. Asal usulnya maksiat, lali pengiran, itu mesti krono nuruti nafsu. Nuruti nafsu ini kelas-kelasan ya, kelas rendah, paling elek. Paling kasih siang, nanti hino, nanti korupsi, nanti ngolong, nuruti kemenangan dunia. Itu nuruti nafsu kelas-kelas aro di lunak, wong-wong yang paling rendah. Jadi yang bermakna ini nuruti nafsu, nanti hino, maling, maksud, dan sebagainya. Tapi nak nuruti nafsu dengan makna ulama, dengan para wali itu ngeten. Kalau kepengen swarga, iku ge nuruti nafsu. Kepengen pangkat, disenengi wong ge nuruti nafsu. Nah, nuruti nafsu sing kelas-kelas para ulama niku disebut lali. Wong Allah Ta'ala iku zat paling penting, paling berperan dalam hidupnya. Kok mau ibadah krono nuruti napa menung? Itu nuruti nafsu cara kelas-kelas para ulama, kelas para awliya. Itu sudah merasa nuruti nafsu. Suatu saat, Uwais Al-Qarni, wong sing didawakan Kanjeng Nabi, Khairul Qurun, Uwais Nawak Al-Qarni. Kanjeng Nabi buatan menang. Tapi Nabi buatan sampai Sayyidina Umar. Umar itu ada di khalifah, ketemu wong sing jenenge Uwais Al-Qarni. Kalau cuma sebuah pengirahan kudungan itu sebenarnya. Uwais Al-Qarni ini ku seorang anak sabun ya pemuda yang berdiri di tiang sepuh. Penggawaan ini wangan berdus, rumah ibu. Itu setiap kali ada rombongan saking kabilah Al-Qarni ini ku, itu ada di Dina Umar. Di Dina, nak wonten toh, sing pengene kati sihil Aisar ini berarti Uwais Al-Qarni. Hasil awal-awalnya zaman si Sina Umar ketemu terus sama Rasulullah. Ya Uwais, saya minta didoakan. Tidak ya Rasul, tidak ya Amirul Mukminin, kau sudah orang baik. Tidak, Rasulullah hasil sampai akhirnya si Sina Umar kamu jurus pamungkas. Ini saya diperintah Rasulullah untuk supaya kamu mendoakan saya. Uwais Al-Qarni nangis dulu. Langsung lalu berkata si Sina Umar, berilah saya waktu 1 atau 2 bulan, mesti ketemu engkau di sini atau saya soal engkau. Tidak ya Amirul Mukminin, ini pertemuan saya yang terakhir. Hasil itu pertemuan yang terakhir. Nah, ini yang perlu diketahui kasusnya ini kasusnya. Terus, Allah ini jelas-jelas ridhanya Allah Ta'ala yang Quran yang hadis. Ini disebut diri wali rumah itu. Allah ini di Quran hadis jelas-jelas keapian termasuk ridha bekodoh kudah. Maksud misalnya dikesir, rizkimu jika iwam. Allah jelas-jelas ning Quran hadis nerangaken api-api ibadah itu usilah. Tapi wong duwe nafsu, karepe. Karepe iku yo apik, yo keren. Misale kabeh kiai, kabeh wong saleh cita-citane yo apik, yo keren dadi sinau mas. Wong apik ali keluarga, dadi presiden.
Uang itu tetap gak seneng jadi uang apa kok terima hormat buat yang menurut paham ya? Bayi pun buat ikut di keimangan, cek mumak ngamuk rapper. Wah jelas-jelas Quran hadis sewa bil wali ini ikhtam. Maksud uang itu kok pengen apa sih pun toker? Lalu aku nafsu, kan? Maksudnya ini aku jenis apa? Jadi misalnya kalau ditekir apa? Wah aku pengen, kaya si A pulang. Wah sugar, lomo, bertahun kaji, bertahun umroh. Nah jadi orang kiri sih ngangun pedus, kadang kelar mangan, kadang orang. Kadang dipisau wong, kadang utang rapat iso bayar, dijar-jari. Iku ora kalah ape, nambok ilmu ni ridho lan sabar. Mungkin derajate duri iki timbang sing anggere taun kaji itu kada sapa. Tapi iki bentuk pisan, kepengen ape sing model ngene. Padahal iki ora kepengen dadi iki. Akhire kan iki wis sugih ridho mek kodho kodar. Ya wis gampang ridho juga. Berarti malah iki malah pelecet to wis kaji anggere taun lu mau ridho mek kodho. Lah kowe, kowe re ino ra ridho mek kodho. Pengiran sepetan kira ini jadi pengiran apa? Sepetan. Ibu nak ujilan besar ini apa? Nanti, walaupun ini ketika tanya kenapa engkau tidak tertarik ketemu Umar pada Umar itu presiden dan minta anda ketemu. Saya hanya tertarik sama kebaikan. Ngapi ibu dulu bareng ngapi. Aku nak ketemu Umar itu nuruti nafsu. Mereka biaya Umar itu presiden. Setiap orang pun nuruti apa? Itu sisi ini kenapa pulau ini bumi. Kasus kiai Memun di Guru Pulau. Kalau nanti di kakak wakil bupati di Bulur Kantung Pulau, kalau di Perang Sedang. Kalau kalau ditanya ni mas, iya wah itu dia korasi. Soan wong ngalim atas nama ngalim guru, atas nama wong soleh ahli saya kuah. Tapi kadang wong ngalim ni awis populer begini. Tapi kadang wong soan krono nama bet. Kupaling. Soalan dia hamil bahulan wabes, dia ni wali wong soleh. Tapi soalan kerana nama besar, dia lupa kerana kesolehan. Nah kerana kesolehan itu mestinya ke solat subuh makmum bah hamil bahulan, makmum dia makmum, makmum soleh soleh. Gue sen ke soalan kerana kesaleh. Tapi nak soalan kerana nafsu, benci gandeng di depan umum. Wah rugi kesayangan ini bah hamil. Iki kesayangan ini bah mat kesayangan. Iku senang. Betul, gue kepingin popu. Kepen di wong. Nah, kita tantang ae ukurane gampang. Kok loro ben sampun beda sing ngono iki ben tantang. Karane boten sopan kita kan pengen sama kalian ya iki nang salat sama ama momban. Orang itu kudu iso ngendalekan ngono. Jadi soan misalnya soan satu grup iki populer ngono. Jadi aku soan nang krono salat tenang teh. Gak usah di wong nolah, gue jajal makmum. Berarti gue soan menuruti kesalahan. Kadang orang-orang nuruti nafsu yang digandeng, cepat. Nah itu kan benar, nggak boleh kita tahu. Itu paling sama seperti Mas Al-Qarni, dia tuan Siti Nomar sebagai orang soleh ketika Siti Nomar ngumum no. Benar. Bahwa kata, jadi orang ngadepi orang soleh yang populer itu kudu hati-hati. Mesti hati-hati nafsu itu krono populer. Apa krono mengakoni kesalehan. Ada sahabat-sahabat ini bangga dengan Rasulullah. Rasulullah yang paling benar saat ini. Itu sahabat itu soalnya yang namun sholat jamaah Nabi Ihdina Siratul Mustaqim ini amin. Bukan kok parah-parah kan yang digandeng Nabi, kok pengen parah Nabi. Jangan-jangan moniku mau kepengen populer. Itu paling angel, urip masing-masing. Nah ini wonten cerita, suatu saat Nabi Musa angkat dari pengiran, ya Rabbi saya ini orang paling dekat engkau. Apa ada orang yang kayak saya? Pengiran sinya, menurut saya mau kere rugen ini. Musa gak terima, ngomong-ngono kok nyanyi. Bareng diteliti, wong itu bakul kayu. Paham gue jadi bakul apa? Itu nak, kayu ini payu ini. Yang separuh, cintuk kulaan meneh. Yang separuh itu ditukang roti. Ini sih orang modern kan, ditukang roti. Pokoknya orang Arab, pakanannya roti kering. Saya kira itu, itu ditulang. Ditusi, kan itu harus lumpuh, ditusi, ditulang. Paling ditulang, dia nampak di pasar atau di ngalas, gila kayu itu roti ini dicancang, terus digantung nih gue. Pembunuh itu digantung, jadi naik gue juga bisa lukis kayu lumpuh. Nah, kita ini nabi populer, tukang revolusi yang dipikir, ini saingannya. Ya, gue ke awal, tingkat gue.
Karena orang tentu ingin jadi soleh, enggak enak bisa populer, revolusi, dikenang sejarah. Soleh mereka akeh sing pengen niru. Tapi soleh kaya rugen, pegatan kowe. Iku penak rido, ini ku tinggal. Tapi nak lo ngirungnya orang. Lo iya, soleh kaya kaya terkenal, kabeh wong pengen. Wes ketelok soleh, wah ini terkenal presiden soan mati apa semua. Tapi kena kuen soleh mau itu itu sih. Tapi dengki oleh bukan berarti dengki oleh. Sebetulnya Allah nyebut kesalian itu kan banyak umur mati ibu soleh. Ridho be kodo koder soleh. Ditegir rezekimu cekak, ditegir tiga iwong soleh. Lu jangan kira lo kiai kayak saya itu bangga tiga iwong. Nak nuruti nafsu kan beruang dia gengsi tiga iwong harus izin. Tapi wong kalah ambek tegir rezekine dikai. Jadi ada yang kuat. Kabeh wong tuh pengen soleh sing model yo juga. Tiap tahun kaji, umroh, pegawaian di jamaah, tukang ngekei wong. Kabeh wong tuh pengen soleh sing ngene iki. Tapi ben anu nuruti ngene ku nafsu. Sing diarani soleh ku anu perintah Allah. Nah, dalam konteks kiri perintah Allah yo rido be bodo. Sampeyan tak ceritani. Semua ulama itu punya saingan. Paham kita ada yang ulama ini. Kiai Bisri walim-alimnya orang Rembang. Bisa ini jadi Bama Buru berdagang begitu. Aku nak ngomong. Kiai Bisri bantan pakai aku kalah tahu beliau itu. Aku mau tentu tiap angkatan. Ini baru-baru walim-alimnya. Itu seangkatannya orang jadi Bapak Fadol Tengah. Aku mau tukang beda. Sambil kiri ini lah taruh. Ini untuk Fadol. Kalau jadi wong-wong ramal nak tunggu nyanyi gaya gaya ngalim top pun sepeda aku, tapi aku kasih belakangnya wah repot sih. Wah, orang nanti separah gaya gaya di jauh ngawur kabar. Lagi Imam Syafi'i kita tu ngalim memori kita ini jadi Saiban Ar-Rawi, Saiban itu wong ngalim tukang ngaman betul. Imam Syafi'i ulama populer. Raja ya nak istiqtah, nak hukum, tak wajib dari Imam. Udah ini nak malam itu mau kamu siapa perjalanan. Boleh ikan jadi jenis sebar. Ngomong-ngomong, ngomong 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 ini penting kolaborasi. Terus kesalahan-kesalahan pun sisi alami poro keke top di populer. Kita hormati sebagai orang. Tapi kau nak mengidolakan mereka dari sisi sisi top di salam kita melihat sisi sisi top. Kau berarti mengidolakan kesalahan berbalut nak. Nanti kau dibagi Rasulullah. Muji-muji wet alkohol ni wong paling ngapik. Bakal dia ni wong ino. Barangan mau angan apa wet? Ini kau terakhir era sisi nali. Ini aku cerita ini tentang kitab ini, tentang Sarai. Era Sayyidina Ali ini was al-Qur'an ini daerah perang. Daerah perang ngelawan orang Ruwafid, orang Khawarij. Jadi ini mati. Dia mati di sini. Dan itu ramate was al-Qur'an ini. Jadi ini, padahal jubahnya was al-Qur'an ini sampai sekarang di museum terus. Jadi Nabi bukan menangi was, tapi sempat ngasih anak apa juga. Jika kamu ketemu was juga ini, kasihkan salam saya. Nabi masih menangis, Nabi sini menunggu kita. Itu yang baik ketika pas perang Bela Ali itu ngelawan Khawarij, ngelawan Khawarij itu. Sebelumnya dia bilang sama temannya, kamu jangan bilang kalau saya ini. Ya Allah, dan jika saya meninggal langsung kubur di tempat saya meninggal. Yang baik aku untuk dikubur. Ini pun adalah dikubur yang kawan kita itu lali. Baca lali kembali. Ditanya sama si Dinali sahabat-sahabat yang masih itu. Loh, wasal kau gimana? Sudah meninggal tadi sekarang. Kubur. Sebagaimana wasiat beliau. Di paralimnya itu sak kuburan itu. Itu enggak ada yang bilang. Wah, itu wah. Di sak nisannya cara gini bilang. Dari yang ngarang hitam. Dia disebut dari Dungani. Sampai sak kuburannya itu apa pula. Kadang kan orang tahu wali jadat, suwiri, pegawai ini. Lontang. Dan sempat mati populer. Minggunya ini gagal. Mati ini apa? Gaul. Ya, dengan wali jarak, minggunya ini gak gaul, tapi di holi jarak, cara gaul, Pak, ini besar-besar. Wajah Al-Qur'an ini saat kuburan ini hilang, mulai rana kok, kalau wajah nopo, wajah saya ini kuburan ini nopo.
Jadi yang penting. Kalau yakin dengan kuburan itu, mesti mendek. Kalau yang lebih. Nah, juga kalau yakin itu, hilang. Ya, tapi tentunya populer. Yang kitab ngarang, ngarang itu. Jadi, maknanya nafsu kelas-kelas. Tentu kelas paling rendah, nafsu kepingin. Wajah itu, nono, uang mati ini. Nah, kelas wali, kelas ulama, karena nafsu. Milih kebenaran, sing sesuai kepinginan enak. Saya pengen bayar satu jumlah soalnya macam tu. Terus kiri kiri, nombor cintin dari orang warga. Kalau cintin orang warga, biasa cintor. Pekerja kurang ajar. Orang hukum pekerja rasa tengah di mati, umur cintor. Buat sekarang wali sebelahnya tempat rasa tengah di mati. Kesunatan dia nak cuma, tapi gua ngarap kecuali imam. Gua ngapai sebab buri. Terus imam mulai takut diri kau pindah, mulai minyak apa? Dia dah begepan. Imam mulai sebab buri. Terus minyak mung cuma coba. Jadi muatem, kagak orang orang. Aku lagi dia, biar bapa hukum begini. Kita kita berkeu. Imam itu nanti kita kau guri wong naik kumpul kafe terus minyak kau bu. Muatem lah kau wong. Ini pulak atau apa tu? Berarti karang ulama lah. Mau nabi di sini. Lu mau nabi mau lelah, lu mau tidak nabi kue pas. Tapi tidak ekor tubi. Wah, orang-orang tak tahu. Orang nabi sering orang tu susu dia. Nabi itu suap berkenaan itu berau. Pakar orang itu lagi yang saya kira itu. Aneh-aneh dengan itu. Misalnya alasan ini ru nabi, gue nabi ramu. Dan tentu orang ingin sekolah yang populer situ. Misalnya sholat itu, wong-wong tadi wong wakai, nanti dipakai. Untuk si wakai salam dan doa, saya waktu si wakai wong kosong. Tentu kita ini ingin kesalahan-kesalahan yang populer. Terutama tak cerita ini, sudah sendiri kisahnya. Anak pulau itu umur 4 tahun, 5 tahun. Itu nak Idul Adha, jadi nak nunggu itu. Ini pulau kan untuk berban buatan pulau. Atau mungkin itu juga kan tak yang lebih jangka. Itu anak saya itu kalau melihat kiai-kiai lain yang untuk berban itu, yang mau beda cilik, senang dulu, antri. Itu dulu ibu, istri saya itu malu. Kusung, pengomong yang buatan berban, mau nak. Kerana ini jalur corong, corong wang kearifan wang kuno. Tapi dia jalur jalur wang majuran nak kerana ini apa? Ben, wang tu sudah rasa ni, sudah ben. Kerana ini jalur jalur, kerana ini kasih tapi dia wang mau kenyang kenyang. Lepas tu aku, saya kurang rasa ni tersayat saya si ibu-ibu. Ibu-ibu juga tersayat, karena punya anak 3 tahun, 4 tahun sih jalur tak pas aku pun. Tapi yang mau, tapi kepingin kupi anak ini. Tapi dia ditetir punya anak-anak kecil. Sing delok wong mayoran, delok wong pesta, sing ditetir ngiler kepengin. Ya, Frido kok kudar niku gak gampang. Gampang wong sedekah kok kudu wedhus telu nyoba koyo tak kilo iku wis ngamal gaya keren. Tapi nek anak meler delok wong suci, Frido kok kudar niku gak gampang. Wis kepen. Iku cukup nganti nang. Dadi wong kok ora model ngene iku luwih ber. Eh misalnya dia menjadi kiai mahal, anak mondok belok no dalam di komponen besar tim besar, lagi kuat mondok pulang tak jam tapi kerjanya patang jam. Khidmat mulai tak jam di komponen besar misalnya patang, kue gelem di terkir dia. Tapi nak kue rindu bebas untuk besar menipu, tentu kita pilih jadi kiai ini, lebih besar ker. Mana kalau nggak bisa ibu tenang itu. Tujuh gua sering buruk. Kali sih sebenarnya aku masih nom. Aku tidak kira aku mau untuk mendapat jalan begitu. Akhirnya Ringo dan Diki itu tetap karya. Aku karya. Orang itu orang mulang itu gua ngalih. Untuk tempat karya. Orang Ringo bisa gak ada itu. Orang itu pantangan. Kalau begini ngalih tetap karya. Memang itu biasa biasa. Misalnya, cuman dia juga anak gue ngerti, nah aku ngalim gue. Pokoknya dia ngomong, gue tenang, gue tenang. Oh, raisa gue, raisa di toleransi. Lama kok budu, gue disolok. Lama, emang anaknya gue ngalim, gue dari budu, gue raisa gue. Paham, ya. Kenapa saya ngerangno panjang lebar ini? Sampai enggak diri-rani kita sini. Tenggene hadis so. Ibu Nabi punya kebaikan-kebaikan tinggi-tinggi. Ini adalah orang yang saya kira. Ini hadis sohra
nabi ini ada orang ada kita ini diurusan orang kita ini dimasi-masi kalian yang diurusan ini pun periode mungkin di depan umum ketika nabi itu dimasi-masi dia ada mas orang nyawa-nyawa itu dia ada yang jadi ini dari suatu itu ketika ya Rasulullah utang kau saya sanggup tidak saya ini ketua kewajiban kalau utang ya kewajiban ketika orang itu mati-mati lagi kata umat ya Rasulullah biarkan saya tampar orang itu enggak sinali suatu berhasil mengkong orang di biru gano tidak mengumpat wah aku mau tuh habis umat sinali suatu berhasil mengkong orang mau aku duit gak rumah-rumah ini ngutangi berhak mengumpat wah itu saya yakin Rasulullah sebagai manusia itu tidak siap dengan kodok-kodok itu. Tapi beliau jadi pertontonan Tuhan. Untuk orang kadang menerima kebaikan yang model itu. Kadang ini jadi kiai soleh, imam langgar panjang, makmum memuluh-uluh. Terus soleh, makmum memuluh-uluh, kadang diduduk di tegir di anak-anak. Ini kita kecelakaan, ngobat itu duit utang. Tapi ngimami situasi itu dia. Tentu kamu tidak siap kan dengan kebaikan yang model itu. Paham ya? Tidak siap. Tentu kamu ingin jadi kebaikan ya juga, di utang, anak usia kabar atau tabrakan, ujir atau pekatan. Tapi pengiran tahu maksudnya. Gelok Nabi Ayub, Nabi Yunus. Nabi Ayub pun tolak. Kudikan ini, kudikan video ini rata kasih. Malah tahu senang pun ganteng. Malah cek dendam Nabi Ayub bareng malu. Cek kau mirip pun ganteng, atau kudikan. Nah, jadi Nabi apa nak pindah kucing ini? Ayo boleh juga tu. Ayo boleh. Nah juga tak sing nikah tu ya. Nanti dia kacau. Nanti kan nikah tadi tu kan kucing kan. Itu begitu. Rasulullah tahu mengalami kebaikan yang kayak gitu. Ketika beliau dimaki-maki jauh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati makolan. Biarkan orang yang dirugikan tidak ngomong. Nah. Mari pulak sebagai ulama. Pulak di sini masalah-masalah sosial. Buat nasi pulak tu mungkin pengiran sisi. Paling mana kalau sakitnya urusan, tadi masalah-masalah. Terus mana ya? Buen di masalah, buen di norak, buen. Nah, daripada aku gak diri dari pengirahan, daripada aku rawali atau diutang. Aku gak tiba hati-hati, yang tinggi berapa rasa nyawa, aku bermain kamu dewi. Tak gue maksimal 1 juta, kan? Kalau kita dari rasa nyawa. Aku lah maksimal 10 juta, tak diberi gue saya kenal. Oke, berapa? Perlu? Ya, pelan-pelan. Nah, yang di mobil ya 1 juta. Dia kira itu nyawar kedua. Lalu Rasulullah nanti ngalami ya tentu. Ukuran ini contoh itu nih metode ini. Bahwa Nabi itu pernah ngalami kebaikan-kebaikan yang tidak populer, kebaikan yang benar-benar gak sesuai nafsu. Suatu saat Nabi wayan apa kau itu? Itu gak punya apa-apa. Dan zaman di Medina tangga ini menjadi diam. Mulai dari samping pintu dulu, tuh. Mulai dulu orang soleh itu gak peka. Aku ngerti Nabi dan Marah itu orang ngecek. Ya ma'amin jamaah, ada orang mikir Nabi itu apa? Nabi itu mulai di sini soleh dan bidul. Waktu itu sahabatnya ya akhirnya Nabi itu tetap aja itu ma'amin jamaah. Gak ngerti Nabi itu bisa dari kusuh itu warah. Malah hasil dari Nabi itu utang kalian tiang Yahudi. Ngecek jandal anak. Ya anak saya pinjamkan orang Yahudi. Mulai di sini Yahudi orang dendir, dia suka. Kamu mau apa? Pinjam sekian terhadap Indonesia sekian beras untuk Muhammad untuk Rasulullah. Saya tidak bisa percaya Muhammad. Harus pakai jaminan gaji. Nanti sampai anak si pekerja yang kita buruh ini contohnya gaji nasi utang nasi tenung ya. Nah nasi dia lucu. Ketika kita dalamnya lalu ya Rasulullah dia tidak mau menghutani kecuali pakai jaminan. Ya, nabi sempat kuyon. Tanda ini mau dia lucu. Pangeran anak aminun fil ardi wassama. Aku wong sing dipercaya ning langit ora aku populer, kemudian ning bumi. Karena kok itu kadang gitu. Iwak cara wong Islam, ini aku ya Yahudi. Cara wong Islam, aku apa? Yahudi. Lalu akhirnya Nabi itu, ya wis turuti ya turuti. Itu Nabi dia baju perang, gitu. Tara-tara apa? Gitu. Itu tiga jenis. Itu jaminan, itu nganti wafat, itu Nabi itu nyawa. Tapi menjadi halal karena Allah jaminan. Mana mungkin nak diutang? Ibu orang BPKP lebih halal di bank kamu nopo. Pemula nak apa jaminan bermusuh mu pak Mustafa lima melanggar siapa? Ibu malah rokok. Berkuat buku jaminan lima meminggu pak. Ibu malah sholat rotet di buku jaminan juga. Ibu malah keliru ke AP. Oh sholat rotet di buku jaminan nopo. Jaminan dua ya BPKP itu malah
sertifikat. Jadi dunia dijamin sampai orang dunia kok jamin sampai sholat rote. Itu malah karu-karuan, malah campur aduk. Paham? Bukan kalau terlalu. Wala antas habada hilang na yardo anas suhu khairun laka min antas haba aliman yardo anas fa ayu ilmin li alimin yardo anas suhu wa ayu jahlin li jahilin la yardo anas wala antas haba lan yaktine yang tau kancanan siro kue kancanan jahilan ingong sing bintu sing budu tapi la yardo kang ora rido sopo jahil anas suhu sang nyawa diwini jahil. Kowe kancanan wong bodho, sing ora rido mek bodhone, manane terus kepengin belajar, kepengin lebih baik. Wong bodho sing ora bodhone iku koyo ron duwe apik lak karo sira. Min antas hab. Saking yen to kancanan sira aliman ing wong alim. Yardo kang puas sapa wong alim anasi saking nepune wong alim. Kowe kancanan wong bodho sing ora bodhone iku luwih apik timbang kancanan wong alim sing puas sampe ngalim. Yang alim pas-pasan, yang puas yang alim. Maksudnya rumah sana yang alim, sepuluh pintu. Sayu ilmin mongkau taidini ilmu di alim yang kecil wong alim, jarak tentang rido sopo wong alim, anak ini sama nyawati ini wong alim. Wa ijadin taidini kebuduan di jahilin kecil wong budu layar tentang orang rido sopo jahil, anak ini sama nyawati ini. Jadi ngerti nih, kancanan wong budu, sing roh budu ini, itu ya api, timbang kancanan wong alim, sing roh alim. Contoh paling gampang ya tentu saja, mungkin kita nyata tentang itu juga. Misalnya seorang mubalek juga, ini masjid. Orang juga tuh yang masjid, ini mesti orang mubalek itu kan mesti ngomong, wong konstruksi wong tuh, wong rumah, wong loro, wong ngurusi jahili dengan masjid. Mesti termasuk kebaikan itu, dan dia sendiri sih ngomong. Ibarat manusia kontrol gitu, yang mestinya tidak pengajian wong, wong tidak berakhir. Ono pengajian durapat, ono biayi ngalim, tiga tu durapat. Ibu jenenge wong ngalim sing takabur. Lu sering balik kebulan ibu. Yang begini tak pengajian pak angel, malah, ibu malah simpirin tu. Kue ibu ngomong pengajian, nak uang kan rumah uang loro, lagi jenenge rumah ibu kan mai loro. Ibu kue ngaji, ibu mesti cerita ibu ibu kan rumah tanah, lagi ibu rasa pengajian dari ibu ya nak, malah ibu rasa pengajian itu malah kau dikasih angin. Jadi pengajian lagi, ibu itu semua semasa. Ini tutorial tu banyak tak ajarin tu, wah, nak ulir, repot ni hukum macam ni. Kita ini saatnya menjadi bodoh. Saat kita menganjurkan kebaikan, pasti di antara kebaikan wong rumah anak, rumah wong tua lorong, rumah keluar. Tapi karena kita duwe nafsu, kepingin wong apa isin tengok pengajian, dan itu kita pakai ukuran itu, paham ya? Padahal wong tinggal tengok pengajian, itu awal langsung melakukan keapian, jual rumah ini, rumah wong lorong ini, rumah keluar. Itu hibatnya Rasulullah. Rasulullah itu nabi. Tahu orang tahu semua kalau beliau itu nabi. Dan orang tahu semua beliau itu paling asik kalau sholat. Itu kalau sudah Allahu Akbar. Itu beliau lupa. Ingin menikmati sholat itu. Tapi di semua hadis sahih, sekali nabi dengar anak kecil nabi. Beliau kok bapak sholat, ya, mempercepat sholatnya. Takut di antara makmumnya ada ibu-ibu yang menyusui anak. Itu nabi mau sholat paling setengah jam saja. Kamu balik nanti jam 12. Walau itu luang, itu luang. Terus diururu tetap luang. Tidak itu ya. Nabi sholat itu juga ada ini. Tapi orang kota kok tutup kok. Kamu balik kok ngomong ini, ya rapi imam. Tapi aku hubung, aku lihat hadis sobat. Mati-mati. Jumpur, kalau tidak bisa memiliki terakhir. Terakhir-terakhir, guru tamu. Tapi tak bela anak rakyat kok. Uang lah, tak mesti bela aku. Wah, anak alim kepada kisah apa anak pemimpin dari apa kemana? Itu ya anak-anak apa kita tu nengin yang ini. Buat ini memalai itu kebaikan. Itu wong alim sendiri tu lebih awal. Mungkin nak itu anu jadi wong alim, lo kukung-kukung ni wong alim terap non yang hati ni sam. Baik Rasulullah, beliau sholat asik dengan sholat. Ini beliau sadar etika wong alim seorang nabi itu cukup tinggi. Kalau tadi le nangis, jangan-jangan di antara makmumnya itu ada ibu ini. Itu juga jelas. Nanti ayo buatan. Semua itu sudah belum, wong-wong-wong. Oh ketemu pula. Ngalim kombo, ngaji itu kawang lorong, aku esah itu warga. Logok, gak ada pisahani lorong betal lorong, aku esah itu warga. Lapa benci ngomong hati yang satu suruh ngatus. Itu kombo kue, orang yang rata koblok. Iya, kalau dia seorang
alim yang ikhlas, yang tidak sombong. Sing teko loro lah adene pas jajan luar kon. Lha opo dene narjeto sing teko dhuwur 100 ora? Iya to, Dik. Mane ana kok ora ono. Ora ono ngaji kok tenang, kok ora. Tapi kok kok ora ana aku, kok iso ana ini tenang. Atuk ngancani wong bodho sing roh bodho timbang ngancani wong alim sing ora roh ngali. Iku dadi soal sing ora tepo ngaji ning dene diponi kala sira kulo wali songo diponi. Jaro wali songo ora satu kata kae. Jaro wali songo lak kan wis tau. Nah ora blas mung gol iki durung tau blas. Tapi nek wis tau ora usah. Satu kata kae un kon dia kere hormat. Nek ora kulum kere gak hormat. Lu mau ngomong sunan bonang dek ure, sunan ampel dek ure tak apa-apa. Iba sunan, konten liang melara. Bagi ziarah jenengan teh satu teh ketemu. Tapi nak ziarah jenengan anak-anak erang ibu susu, boleh teh mengharmoni istirahat telat cukup. Milih putih buat sunan. Oh, yang nunggu aku susu oleh itu, ya rumah saya mak, mesti ngomong. Itu pasti, jamin ya. Oh, itu pasti. Mau panitia ziarah, gak sebiak tau. Nanti RT kulau, gak tau juga ziarah. Orang tua nih. Bueno, lo tratamos.